Gitu, FGO EFI main. Kenapa? Ikemen ada. Dab JP ada. Gacha ada. Kenapa gak main? Main lah! Grand Blue gimana? Ada Ikemen, ada Chogan, dab, main. Ada Dab JP, main. Ada Gacha, main. Gitu. Gitu pas main. Tak mungkin tidak main lah. Gitu aja. Arknights, Arknights coba lihat Arknights. Ada Ikemen? Banyak. Ada Dab JP? Ada. Ada Gacha? Ada. Main. Ah, main kan? Itulah pasti main dong, gimana? Iya, tetap main cash, tetap main, tapi enggak sesering itu kan? Iya enggak? Bisa dihitung jari loh ya sih kalau main-main cash. Arknights kan sering-sering ya. Dead or alive girl. Ya, yeah, Shrink Shrink Silver Daddy. Yes. Summer Lesson main juga dong. Main. Main lah. Monhan bisa, RPG iya. Ada Ikemen tergantung. Ada sih ada. Ada Dab JP ada, pasti main. Azulan itu Yofi sempet main cuma gak dilanjutin. Soalnya kebanyakan cewek cantik. Bukan cowokan. Tapi Yofi itu paling suka Love Life. Daripada Blind Dream, Yofi lebih cinta Love Life sih, cuman ya. AOV lengkap VJP. Waifu DL siapa? Kotori. Love Life yang biasa, yang biasa, yang School Idol Festival, bukannya All Stars. Iya, Yofi entah kalau dari Monhan, Yofi mau jadi Ikemen aja dah, gak mau jadi cewek. Bosen. Why Love Life? Yofi cinta aja Love Life gitu, gak tahu. Lebih ngena. Di hati Yofi tuh ada space. Space apa? Space special. Soalnya kenapa? Yofi tuh awal ya. Yofi tuh kalau kalian lihat dari Yofi suka apa sih? Suka game kayak gimana dan suka anime kayak gimana? Kalian ada yang agak-agak aneh kok Yofi bisa sih nonton anime yang slice of life dan idol hahaha kayak gitu, kayak cewek cantik kayak gitu kok nonton sih, kok main sih? Nah, itu Yofi juga enggak tahu. Aku juga enggak tahu. Gak tahu, biasanya paling genre kayak gitu tuh ya paling gak suka. Biasanya paling gak suka kayak gitu tuh. Tapi gak tau kenapa, waktu pertama kali lihat Love Life langsung suka gitu. Aneh. Kayak apa ya, suka gitu. Kalau yang lain tuh Ify kayak gitu kan, gak terlalu suka gitu. Jadi lebih suka anime yang lebih kayak menantang otak gitu loh, kayak misteri atau mungkin horror kayak gitu. Itu lebih suka yang kayak gitu. Coba tuh pertama kali lihat Love Life, apalagi itu yang episode pertama. Apalagi yang episode pertama yang Honoka langsung nyanyi itu loh. Iya serius, aneh nggak tahu. Ya betul, nonton season 1, season 2 sampai movie gitu kan, ngikutin semua. Padahal kalau dipikir tuh nggak suka sama kayak gitu gitu, lihat tuh. Aneh. Gak tahu.